Good. Keren guys, pakai kurang pas. Wah, headshot kan, kalian bisa lihat membantu banget nih guys. Jangan lupa ya kalau nembak pakai tombol kiri, jangan tombol kanan. Kalau kanan oke, what's up guys, balik lagi nih bersama saya di King Tai Channel. Nah guys, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas gimana caranya kita atur agar sniper, saat kita menggunakan sniper, lingkaran di tengah itu tetap ada dan kita tidak perlu melakukan scope lagi guys. Jadi tanpa harus melakukan scope kita udah bisa ngeker dengan, ya pokoknya itulah, kalian kita langsung atur-atur aja guys ya, biar enak ya. Kalau dijelasin agak susah sih ini ya. Oke, jadi kita ke pengaturan nih guys. Setelah itu kalian pilih kontrol, yang dimana kalian langsung custom HUD nya guys. Nah kalau udah, kalian tinggal atur aja nih guys, tengahnya. Biasanya kan scope. Nah pokoknya itulah yang di tengah ini, buat ngekernya itu kalian kasih pad ya guys. Nah gini. Kita coba atur paskan tengah ya guys. Nah ini udah pas tengah, biar gak mengganggu transparannya kita kurangin nih guys. Nah gini kan, itu udah pas belum? Udah lah insya Allah. Oke, kita simpan. Nah kalau udah langsung aja kita coba ya, praktekkan di training biar enak, apakah berhasil ataukah tidak. Makanya nonton terus video ini sampai habis, dan jangan lupa ya guys kalian untuk klik like, share, dan like dan subscribe juga, biar di tahun 2020 khususnya sebelum lebaran kita udah tembus 1000 subscriber guys. Tinggal dikit lagi loh guys, tinggal 80 lagi kayaknya. Oke guys, langsung aja kita masuk dalam videonya coy. Oke guys, kita udah di target zone dan kalian bisa lihat nih di kekeran tengahnya itu udah ada tangan kucing, tangan pet kita ya, supaya buat gerakin emot-emotnya. Nah sekarang kita coba langsung beli AWM sama car. Aku nggak mau beli, aduh, karnya ke double nih guys. Tuh guys, kalian bisa lihat ya, nggak sabar nih kita mau nyobain nih. Dan kalau AWM kita pakai muzzle-nya 3, double-nya 1, dan biometrik 1, AWM armor piercer 1. Oke. Kalau udah langsung kita cobain dalam game apakah berhasil atau tidak. Kita bakal coba review cuy. Nah, jadi kita di sini ingat ya, kalau tembak pakai kanan itu nih, kita coba nih. Wih, anjir. Keren kan, kalian bisa lihat. Tembak tombol kiri guys, kalau tombol kanan tuh terskop ya. Kita coba lagi. Oke. Sabar. Mana tadi? Good. Woo! Keren guys, pakai tombol emote kita langsung bisa tanpa nge-scope ya. Kita coba lagi. Aduh. Ingat guys, tembaknya pakai tombol kiri ya. Kalau tombol kanan tetap terscope ya, dia otomatis. Kita coba ya. Aduh, lepas. Oh, karena mentul ya guys. Salah. Terkena tembok tadi salah. Setus. Aduh, kurang pas. Boom. Ya dia emang ini agak tidak auto aim ya. Kayak biasa kan langsung ada merahnya. Tapi ini udah lumayan membantu sih guys, karena biasanya kan kita kalau nembak tuh kayak pakai perasaan gitu, kadang lepas, kadang nggak kena. Tapi kalau kayak gini ini lumayan membantu, dan ini bukan cheat ya guys, ini nggak ngecheat ya, ini mengakali sih namanya guys. Oke, kita akan coba lagi. Jadi udah berhasil lah. Ya. Tadi bokong sih. Kurang pas. Wah, headshot kan, kalian bisa lihat. Membantu banget nih guys. Jangan lupa ya kalau nembak pakai tombol kiri, jangan tombol kanan. Kalau kanan tes auto terscope ya. Dan sini kita coba lagi pakai karnya ini gila sakit banget nih. Set, kita coba lagi. Set, mana orang? Ini nih. Wait. Aduh, pakai shotgun ya kalah lah. Waduh, di end duluan dong. Oh, ini. Waduh. Sabar.
Ah, susah susah. Bentar guys. Ini emang agak auto aimnya agak susah ya. Terskop tapi ya. Kita coba lagi. Boom. Wush, tipis banget tuh. Boom. Tipis loh. Wuh. Aduh, sayang. Dia pakai MP40, jarak dekat ya nyata menang. Ini nih ya. Boom. Manis. Tembak. Gila. Bukan nge-cheat, bukan juga nge-config, tapi betul-betul fitur dari dalam game yang kita akali ya. Kalian lihat lagi. Mana nih? Asli cakep banget nih. Boom, aduh sayang. Boom, aduh. Tipis tuh. Kayak Carla. Kendor kan dia. Wah! Nyatalah shotgun. Kamu kalau ke shotgun juga bisa, cuy. Lagi nih. Hati-hati nih. Aduh, sumpah pakai AWM malah enggak enak ya sekarang ya. Lebih enak pakai car sih. Kalau ada biometriknya, guys. Ih, pakai shotgun ngapain? Kamu latihan di sini enggak usah. Kalau cuma shotgun enggak usah latihan, udah bisa ya anjay. Oke, kita coba lagi ya. Nih. Aduh, terskop lagi, sayang banget tadi ya. Tapi itu guys, membantu banget ya. Gila. Aduh, bokong ya. Lagi yuk. Ini kok ngajak aliansi tuh. Boom, aduh di sampah dong. Kok jauh susah ya. Set. Boom. Set, ganti. Boom, lepas. Boom. Alah. Apa itu, ganggu aja, bos. Lagi review loh ini, review. Ini yang tadi. Boom, shotgun. Iyalah, kalah kamu ku headshot juga ini. Kenapa enggak mode scope-nya ganti? Aduh. Dari kanannya. Ya itulah guys. Jadi gitu ya cara tutorialnya, tadi udah gua kasih tahu. Ini pakai AK ya, skip lah pakai AK. Jadi itu dia tutorial caranya ya. Kalau yang masih bingung tanya-tanya aja guys di komen, enggak usah takut. Takut apa, cuy? Enggak usah malu-malu, langsung tanya aja, cuy. Dan jangan lupa ya, pencet subscribe, cuy. Kalian kalau bantu subscribe, bantu like, bantu nonton, bantu share, kalian bisa dapat pahala. Ya bayangkan aja, cuma pencet tombol aja kalian udah dapat pahala, bantu kita ya anjay. Oke guys, videonya cukup sampai sini dulu. Ngebug. Buat kalian yang suka, jangan lupa kalian klik like, share, dan subscribe juga guys. Gue ingatin ya, subscribe gratis. Kalau kalian berhasil pakai ini terus membantu, kalian harus klik like dan subscribe guys, 3 kali kita ngomong. Oke guys, video cukup sampai sini dulu buat kalian yang kenapa tuh ulang lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya, jam shoot. Aduh. Dadah.